Hello, assalamualaikum semua. Kepada kawan-kawan Mati. Okay, sekarang Mati nak tunjukkan cara-cara kita membuat cokodok apple ataupun apel. Atau orang kampung Mati panggil epa. Ha, begitulah. Okay, bahan-bahannya kita ada di sini sebutir telur, sebiji buah apple dan kurma Cina ya. Yang hitam tu, biji tu kurma Cina. Dan mati ada lagi garam, secubit garam, secubit serbuk kulit kayu manis, serta gula. Gula ni ikut kesukaan masing-masing. Kalau nak manis, bubur lebih. Kalau mati rasanya bubur banyak tu je lah. Dan garam pun bubur secubit sahaja. Dan mati ada di sini juga tepung, tepung gandum atau tepung terigu. Ikut sukatan masing-masing lah. Kalau nak buat banyak, bubur banyak. Mati tak ramai dekat rumah, hanya buat sedikit saja. Okey, jom ikut tu. Ikut Mati terus ya. Mati. Sekarang Mati dah siap dah olahkan bahan-bahannya tadi. Apple Mati parutkan. Tak payah bang kulit ya, kita parutkan macam ni. Dan kurma Cina tadi Mati dah cincang-cincang hancur. Dan nanti tepung Mati dah bubuhkan telur, garam, secubit serbuk kulit kayu manis dan kita bancuhkan dengan air mineral water, air mineral water daripada, yang sejuk daripada peti ais untuk merangupkan bancuhan kita. Okey, ikutin terus ya. Okey, sekarang dah semua dah dicampurkan sekali dan diadunkan semua sekali dan tinggal untuk digoreng ya. Kepada kawan-kawan yang ada sebut penaik, bolehlah bubuh sebut penaik. Sebab saya tak ada sebut penaik. Tadi saya bubuh telur. Telur pun okey, boleh. Kalau bubuh sebut penaik pun boleh. Dan kalau gula tu, kalau nak bubuh lebih pun boleh. Tapi sebab Mati tak bubuh lebih gula, sebab kurma Cina tu dah manis, apple pun dah manis. Jadi adunannya pun dah manis. Sebelum nak goreng tu rasa dulu ya. Ada kurang garam ke kurang gula, ikut kesukaan masing-masing untuk rasanya. Okey, jom ikut Mati untuk goreng adunan ini. Okay, nampak ya, adunan tadi Mati dah goreng dengan api yang slow ya. Jangan api yang kuat, nanti dia cepat hangus. Dan kita akan balik-baliknya, tunggu sahaja masak ya. Okey, sekarang cokodok Mati dah siap ya. Ini cokodok apple dah siap. Bolehlah kita makan ya. Selamat menyambut selera. Bolehlah cuba di rumah. Bye.